yang tidak berapa sihat. Okey, jadi tanpa memaksa, saya sebenarnya nak memberitahu tuan-tuan dan puan-puan sekalian kenapa saya nak bagi taklimat ni. Kenapa penting sangat taklimat ni? Kalau kita tengok di jalanan, kita tengok penjual-penjual, budak-budak ataupun yang dah dewasa, kerjanya tak menentu. Kerjanya kais pagi makan pagi, jual ikan dan sebagainya. Kenapa mereka menjadi begini? Kenapa? Kerana pendidikan yang kurang. Kurangnya pendidikan di masa awalnya. Jadi, tujuan saya datang pada malam ini adalah untuk memberikan, berkongsi satu taklimat, satu perkara yang sangat penting untuk anak-anak kita. Saya ada menyediakan satu program yang diberi nama Program Pembelajaran Pintar. Okey. Okey. Program Pembelajaran Pintar. Yang mana program ini sangat penting untuk anak-anak kita kalau kita mahu melihat mereka berjaya di masa hadapan nanti. Okey. Tanpa membuang masa, saya akan memberitahu apakah kepentingan, kenapa anak-anak anda, anak-anak kita semua wajib hadir di dalam program yang akan saya adakan nanti. Yang pertama, pelajar-pelajar akan didedahkan dengan cara memahami setiap apa yang dibelajar di sekolah dengan paling mudah dan berkesan. Kalau kita tengok pelajar-pelajar bawa beg yang sangat berat pergi ke sekolah, balik jalan kaki, kita tanya apa yang dapat pada di sekolah pada hari ini, mereka jawab tak ada apa pun, tak ingat apa yang dibelajar di sekolah. Apakah ini satu pembelajaran? Bagi saya, ini adalah satu penyeksaan kepada pelajar-pelajar. Jadi, saya adakan program ini adalah untuk membantu pelajar-pelajar kita supaya mereka mempunyai masa untuk bermain dan juga mempunyai peluang untuk belajar dengan yang paling baik. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa saya mengadakan program ini? Ianya adalah untuk memudahkan ibu bapa. Memudahkan ibu bapa di sini maksudnya ibu bapa tidak perlu menghantar anak-anak setiap malam, setiap hujung minggu dan setiap masa dengan mengorbankan masa kerja dan sebagainya untuk menghantar anak ke kelas tambahan. Sedangkan kita tahu apa yang mereka belajar di sekolah ataupun di tempat mereka belajar itu tiada apa pun. Bila dalam peperiksaan mereka tak dapat apa yang kita harapkan. Jadi dalam program ini saya menyeru ibu bapa sekalian supaya menaruh harapan dan berkeyakinan penuh agar anak-anak kita semua dapat belajar dengan lebih baik dengan apa yang kita rancangkan ini. Dan yang ketiga, sebelum tu bagi satu cerita. Maksudnya bagaimana susahnya mak ayah hantar anak tujuan. Okey, saya ada satu cerita. Kawan saya sebelah rumah, dia bekerja di Kota Baru. Anak dia balik sekolah pukul 2 petang. Dia balik pukul 3. Dia terpaksa setiap hari beritahu ayah, beritahu bos dia kena balik ambil anak. Kenapa? Tak ada orang yang nak ambil. Ambil anak dan hantar tuition. Pergi tempat kerja lagi, punch card, keluar. Pergi ambil anak tuition. Lepas tu malam keluar lagi untuk pergi ke kelas-kelas tambahan yang lain. Siapa di sini yang ada mengalami keadaan macam ni? Siapa yang saya rasa ramai yang mengalami masalah yang sebegini. Okey, boleh angkat tangan tak siapa-siapa yang ada kat sini? Okey. Jadi masalah ini adalah boleh dikatakan semua orang mengalaminya. Jadi ini adalah peluang untuk kita semua untuk menyertai program ini. Program ini adalah satu program untuk pelajar-pelajar untuk memudahkan dan untuk mengingatkan kita masa itu sangat penting. Kita belajar dengan masa yang singkat, masa yang tidak lama, tetapi kesan yang sangat mendalam, kesan yang sangat positif, yang mana insya-Allah pelajar-pelajar akan dapat menjawab soalan-soalan peperiksaan, terutamanya soalan-soalan peperiksaan yang besar, agar mereka dapat kejayaan yang kita inginkan.
Saya rasa setakat itu sajalah dulu untuk terima saya pada hari ini. Dan saya rasa kalau ada soalan-soalan yang daripada tuan-tuan sekalian, kalau ada soalan, kemungkinan untuk angkat tangan. Ada soalan? Sila angkat tangan. Ah, bukan jangan angkat. Ada soalan? Ada soalan. Tak ada nak tanya ke tentang pendaftaran ke macam mana? Okey, kalau nak tahu lebih lanjut mungkin boleh layari laman web yang tertera. Saya dah beberapa kali ikut program yang sepama ni. Katanya baik untuk misalkan masalah hantar nak tusha antaranya ada dalam internet tu ada yang ada skor-skor tu lah. Jadi akhirnya bungkus juga. Sekarang saya dengar dah jadi macam MLM dan sebagainya. Adakah program ini lebih kurang sama macam tu juga? Program ini sebenarnya bukan macam puji dulu soalan saya. Okay. Soalan yang baik. Mungkin tuan-tuan bukan pun ada yang mendaftar program-program yang sedemikian. Saya sebenarnya sudah membuat bagi sedikit kajian. Suara bagi yakin. Saya telah membuat kajian selama 2 tahun. Tengok saya. Okay. Saya telah membuat kajian selama 2 tahun. Dia di samping jeling-jeling di sana. Gitu ya. Saya telah membuat kajian selama 2 tahun tentang perkara ni. Kenapa walaupun pelajar tu pergi ke kelas sedemikian rupa tapi masih lagi mereka tidak mendapat apa yang dihajati. Tapi saya kecewalah bila saya daftar jadi macam saya jangan sangat kecewa. Jadi kalau ada usul macam tu memang saya tak ikutlah. Bagi saya program macam ni buat duit dah. Okey, betul buang duit. Tapi sebenarnya betul buang duit. Tapi kalau kita buang duit untuk pendidikan itu mungkin saya rasa lebih baik daripada kita buang duit untuk beli rokok ataupun di tempat-tempat yang tidak memberi faedah. Saya rasa tuan-tuan setuju dengan saya. Walaupun kita buang duit tapi kita dianggap sebagai melabur untuk kejayaan di masa hadapan anak-anak kita. Sebab okey. Saranan. Okey, jadi saya menyarankan agar tuan-tuan menghantar suara. Oleh itu saya menyarankan. Bagi yakin suara yakin. Okey, oleh itu saya menyarankan tuan-tuan dan puan-puan. Saya menyarankan. Kuat lagi. Oleh itu saya menyarankan tuan-tuan dan puan-puan semua daftarlah pada hari ini kerana jika anda terlambat anda juga ya yang akan rugi. Yeah.